Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 memang mengalami pasang surut, baik dalam pelaksanaannya maupun terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Antara tahun 1945 sampai 1949, UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Pasalnya, Indonesia baru merdeka dan fokus pemerintahan yang baru terbentuk adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949, Indonesia yang berbentuk negara federasi memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. UUDS 1950 yang jauh berbeda dibanding UUD 1945 ini dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituante pada pemilu 1955. Karena konstituante yang terpilih tak kunjung menghasilkan konstitusi baru, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945. Sayangnya, UUD 1945 yang ada belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Akibatnya, produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bahkan di era Soekarno sempat muncul usulan untuk menjadikannya sebagai presiden seumur hidup, sekalipun Soekarno disebut tak setuju dengan usulan tersebut. Konteks batasan kekuasaan ini ada dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini kemudian sangat terasa di era Orde Baru. Soeharto menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun sebab presiden yang berkuasa bisa dipilih lagi tanpa batasan waktu. Semuanya kemudian berubah saat kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998 dan dimulailah era amandemen UUD 1945. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, di mana ada 9 pasal yang diubah. Yang paling signifikan tentu saja adalah pada pasal 7 yang diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Juga ada perubahan terkait kewenangan Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi serta perubahan pada pasal 20 terkait kekuasaan DPR membentuk undang-undang. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000, di mana selain ada isi pasal yang diubah, namun juga ada penambahan pasal baru, misalnya 28A, 28B, dan seterusnya. Pada amandemen kedua ini, hal yang berubah signifikan adalah terkait syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan hak asasi manusia dari 3 poin menjadi 13 poin. Perubahan ketiga terjadi pada tanggal 9 November 2001, juga masih dalam nuansa penambahan pasal baru. Beberapa pasal juga ditambahkan ayat yang berbunyi, ketentuan lanjutan mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang.
Hal yang signifikan adalah terkait pilpres, misalnya menyebutkan bahwa presiden dan wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden adalah orang Indonesia asli, dan bahwa capres dan cawapres sudah jadi WNI sejak lahir. Perubahan keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan yang signifikan adalah terkait status MPR serta hak presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Amandemen keempat ini juga menambahkan dua ayat di pasal 33 terkait pengelolaan kekayaan alam di Indonesia, hal yang kemudian belakangan sering dikritik oleh banyak pihak. Empat amandemen tersebut setidaknya mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR misalnya bukan lagi dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan rakyat Indonesia. MPR juga bukan lagi dianggap sebagai lembaga tinggi negara. Pro kontra amandemen UUD 1945 masih menjadi topik utama pasca pemilu 2019. MPR telah menyetujui dua panitia ad hoc yang sejak 2018 lalu disahkan untuk tujuan tersebut. Berbagai isu yang mencuat juga adalah terkait bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang akan diamandemen. Thank you.
Thank you.